Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, salve, selamat pagi. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan Injil Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 5 sampai dengan 25. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Di zaman Herodes Raja Yudea hiduplah seorang imam bernama Sakaria dari kalangan imam Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah serta ketetapan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet itu mandul dan keduanya telah lanjut usia. Sekali peristiwa, waktu tiba giliran kelompoknya, Sakaria melakukan tugas sebagai imam di hadapan Allah. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait Allah dan membakar ukupan di situ. Pada saat pembakaran ukupan itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mesbah pembakaran ukupan. Melihat kejadian itu, Sakaria terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur dan minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian ia menyiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan." Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku pun sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah. Aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada sehari semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku dan pada waktunya akan terbukti kebenarannya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Sakaria. Mereka begitu heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar dan tidak dapat berkata-kata kepada mereka, mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Ketika selesai masa tugasnya, ia pulang ke rumah. Tak lama kemudian mengandunglah Elisabet istrinya dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita pada hari ini adalah mempersiapkan diri akan kelahiran Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudari, menikah dan mempunyai anak adalah harapan hidup berkeluarga. Maka ketika harapan itu tak kunjung datang, banyak pasangan yang cemas, bahkan banyak yang putus asa. Akibatnya kebahagiaan keluarga mulai terusik. Kita bersyukur banyak keluarga tetap harmonis walau belum atau tidak memiliki keturunan. Perjalanan keluarga Sakaria dan Elisabet mengungkapkan kerinduan untuk memperoleh keturunan. Mereka cemas tetapi tidak putus asa.
Walaupun pesimis secara biologis, mereka tetap berharap dan tekun berdoa sebagaimana terungkap dalam kata-kata yang disampaikan malaikat Gabriel kepada Zakaria. Tuhan telah mendengar doamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, masa Advent sebenarnya juga menjadi masa sukacita dan kegembiraan bagi kita semua. Sukacita dan kegembiraan hadir dan akan lahir karena kita menantikan seorang yang akan lahir, yang akan memberikan keselamatan bagi kehidupan manusia. Kelahiran yang dinanti-nantikan sejak lama, kelahiran yang ditunggu-tunggu dan sangat diharapkan, kelahiran keselamatan bagi setiap umat manusia, kelahiran kesembuhan dan kegembiraan sejati. Masa Advent merupakan masa penantian, kelahiran, keselamatan dan kebahagiaan. Kebahagiaan yang akan kita terima dengan kehadiran Juru Selamat ini menjadi dasar kehidupan beriman kita. Kebahagiaan dalam hidup kita masing-masing. Masa Advent menjadi persiapan kegembiraan bukan hanya menyambut Hari Raya Natal, tetapi juga menyambut Natal bagi kita masing-masing. Artinya kita mau lahir untuk hidup baru dalam semangat dan suasana baru. Kita mau hidup yang semakin matang dan mantap dalam iman. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, juga masa Advent ini hendaknya menjadi kesempatan istimewa bagi setiap kita untuk mempersiapkan diri dengan baik, menyambut kedatangan Tuhan Yesus maupun dalam melaksanakan setiap rencana dalam diri, hidup, keluarga dan komunitas kita. Jadilah keluarga kita sebagai tempat kelahiran Yesus. Buatlah hati kita agar sungguh-sungguh menjadi kandang yang indah, nyaman dan damai bagi kelahiran Sang Juru Selamat. Allah mempunyai rencananya sendiri atas diri kita. Oleh sebab itu, mari kita mewujudkan rencana Allah itu dengan memberi diri dalam setiap tugas dan pelayanan gereja, baik di dalam keluarga, lingkungan, paroki maupun di tengah masyarakat. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Kami mohon kepada-Mu, bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami sepanjang hari ini. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersama-Mu. Berkatalah yang kudus, tercurah atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.